Tadi sudah banyak disampaikan oleh Datuk Anwar. Yang pertama, saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi. 18 tahun. Bisa diselesaikan. Ini alhamdulillah. Dari Pak Ibrahim yang bekerja. Bantu para menteri. Saya juga berharap negosiasi perbatasan lainnya, termasuk di darat, Batik, kemudian Sinapat selesai, juga bisa segera diselesaikan. Mumpung Perdana Menterinya masih Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan di Indonesia presidennya masih Jokowi.